Allah, 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 Allah. Ini wawasan saya, cita-cita saya. Saya nak, cita-cita saya, saya nak merevolusikan dakwah itu sendiri dengan menjadikan mereka yang terlibat dalam dakwah lebih profesional. Lebih profesional, gaji pun profesional, penampilan pun profesional, dan kemudian naikkan taraf para ustaz, para imam ini nampak lebih profesional. Bukannya orang kata, ah, aku tengok mu ni tak pandai nak belajar, pergi masuk tahfiz. Tak, kita nak, aku tengok mu ni pandai, masuk tahfiz, jadi ustaz. Kita tak nak, ah, mu tak pandai pergi belajar agama. Tak mau. Jadi sepatutnya kita nak orang yang pandai belajar agama. Biarlah dia pandai, dia hafal Quran, kemudian dia jadi jurutera. Biarlah dia hafal Quran, kemudian dia jadi doktor. Biarlah dia hafal Quran, kemudian dia jadi businessman. Boleh kan? Yes. Ini tak silap saya. Baru minggu lepas, ada seorang baru 18 tahun, dia hafal Quran. Dia jadi juara lumba motor. Maksudnya, tuan-tuan perempuan, kita tak nak limit orang yang pandai agama, orang yang nak belajar agama ialah orang yang tak pandai, yang tak ada masa depan. Tak. Kita nak dia belajar agama sambil masa yang sama, biarlah orang yang pandai ini dia jadi pemimpin.